Hi, Assalamualaikum dan selamat sejahtera to all my beloved student out there. So, awak masih lagi bersama saya, Mr. Ahmad, dalam topik, bukan topik, dia adalah subjek matematik tambahan. Dan terima kasih kerana masih bersama eTuition Channel, your free learning hub. Okay, so class, so video kali ini adalah sebenarnya video yang berkenaan dengan perbezaan. It's the first video berkenaan dengan pembezaan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia adalah differentiation. Okay, so class, dalam topik ini kita ada a few topics yang saya akan go through, saya akan guide satu persatu and korang kena follow up dengan video saya selepas ini. There will be a upcoming video dan video pada kali ini saya nak fokuskan kepada our first subtopic. Kita panggil sebenarnya adalah had fungsi. So saya akan terangkan apakah itu had fungsi. Lepas saya terangkan, by the end of this video awak akan faham konsep atau basic understanding about had fungsi. Dan juga kita akan pergi serba sedikit dalam our very simple example. Okay, are you ready guys? So let's go. Kita pergi kepada explanation apakah itu had fungsi. Siapa yang tak pernah belajar pada perbezaan ni, kata apa benda had fungsi ni? Mr. Ahmad sharekan dekat korang. Okay, bismillah. Okay, so had fungsi, sebenarnya had fungsi ini adalah sebenarnya nilai bagi fungsi fx mendekati sesuatu nilai k. Dia akan jadi nilai k apabila nilai x semakin mendekati a. Faham tak? So nilai x ini dia variables, dia boleh jadi macam-macam nombor, dia boleh mendekati. Kalau 1 tu jadi 0.9999 dan sebagainya. Kalau nak jadi 2 dia akan jadi 1.99999 dan sebagainya. Dan apabila dia mendekati nilai a, k ini pun dia akan berubah, dia akan mendekati sesuatu nilai. Dia berpandukan kepada persamaan yang telah diberikan. Okay, so ini adalah formula kepada student yang tak pernah nampak. Ini memang your first formula. Korang macam, apa benda ni, tak pernah nampak, apa tu had? Okay, ini memang formula baru bagi awak. So, it's going to be quite interesting. And arrow, arrow ini kita panggil sebenarnya dia adalah mendekati. Mendekati, macam kita mendekati diri kita dengan Tuhan, dengan pencipta kita. Tapi dalam erti kata lain, arrow ini, tanda arah ini, dia adalah kalau math modern, matematik modern, dia sama je macam dia sama dengan, tau. So apabila x itu adalah sama dengan nilai a, masukkan dalam persamaan, dia akan dapat satu nilai fungsi dia tu. Dia berpandukan macam saya cakap tadi dalam persamaan. Okay, kalau saya explain teori je korang takkan faham. So tapi korang dah aware, korang dah tahu dah sebenarnya ini adalah formula yang kita akan pakai dalam had fungsi. Okay, so never mind, kita pergi kepada okay, soalan ni, bila masa kita nak pakai benda ni? Satu adalah dalam exam, lagi satu adalah dia sebenarnya akan bagi awak dalam bentuk had. Okay, so let's go to our example. Okay, dekat sini saya ada 3 example. Kita akan bagi satu persatu. Dan daripada example ini pun awak dah boleh faham the understanding ataupun pemahaman berkenaan dengan had fungsi ini. Okay, so we go on our first example. Soalan A. Okay, cari nilai setiap yang berikut. Okay, dulu masa saya jadi macam korang, macam saya dulu-dulu time saya student, saya bayangkan dia sebenarnya macam awak main equation biasa, macam dia adalah persamaan. Awak ada nilai, masukkan nilai di dalam persamaan dan awak akan dapat had fungsi itu sendiri. Okay, so soalan soalan A yang pertama kita try test. Sebab x nilainya bukan sama dengan 2, nilainya menghampiri 2. Tapi korang kena letaklah, nanti korang akan masukkan nilai 2 ini dalam persamaan. Jadi kita tuliskan terus. Dan apabila kita masukkan nilainya, dia akan terus dapat, tulisannya adalah, okey, begini kelas. Had x menghampiri 2. So maksudnya awak akan masukkan nilai 2 di dalam kuasa 2 tolak 3 dan masukkan dalam 2. Okay, so jawapan awak adalah, tekan dalam kalkulator, mana kalkulator saya. Okay,
So tekan dalam kalkulator, kita akan dapat 2 2 kuasa 2 tolak 3 2. So awak akan dapat jawapan awak adalah 2. Ha, so ini adalah kita panggil matematik dulu, matematik zaman-zaman dulu sebelum diorang, sebelum matematician ni dia invent sama dengan. So ini sebenarnya cara pengiraan dia, tapi more or less the concept is the same. Ada equation, ada nilai x, masukkan dalam persamaan dapat nilai. Ha, okey, so itu adalah cara dia. Okay, so this is quite straightforward, sangat-sangat easy, sangat-sangat senang. Kita pergi kepada soalan B pula. Ha, okay, so soalan B, saya tulis di sebelah kanan eh. Okay, soalan B. Soalan B kita, yang ini pelik sikit, sebab nilai dia X awak menghampiri infinity. Awak tahu tak apa infinity? Siapa yang tak pernah tahu apakah itu infinity? Bentuk infinity itu macam 8 tu dah baring. Ha, dia baring pula, dia malas. Okay, so infinity ni maksudnya nombor yang sangat besar. Dan kita masukkan nilai yang sangat besar ini di dalam kita punya X. Dan apakah fungsi itu? Fungsi kita apa akan jadi kepada fungsi kita? Okay, saya bagi awak satu contoh lah. Contohnya kalau saya masukkan nilai X saya adalah infinity. Okey, masuklah infinity eh. So apabila saya masukkan infinity, ini bukan jalan kerja yang sebenar. Okey, contohnya lah infinity, saya tak tahu nilai dia berapa. Nilai dia sangat-sangat banyak. Apabila awak tambah dengan nilai 2 yang sangat-sangat kecil ni, okey, dan lagi satu awak masukkan infinity dekat denominator dia ni, tolakkan dengan 1, ditolakkan dengan nilai yang besar. Nilai yang sangat-sangat kecil, infinity ni awak bayangkan macam berjuta-juta-juta tolak 1 je. Ada perubahan tak? Ni nilai yang sangat-sangat banyak, berjuta-juta-juta, bertrilion. Kita tak tahu, memang sangat-sangat besar. Tambah dengan 2, dia jadi apa-apa lah. So, dia tak signifikan, dia tak nampak sangat, betul? So, maksudnya, jawapan awak akan jadi, kita tak tahu, dia akan jadi infinity. Ha, macam tu. Tapi, sebenarnya, jalan kerja awak bukan macam ni. Kalau ada infinity, dia ada cara kita nak selesaikan dalam had fungsi kita. Okay, so saya akan tunjukkan jalan kerja yang sebenar. So saya cross kat sini sebab dia adalah bukan jawapan yang sebenar. Okay, jawapan yang sebenar dia adalah sebenarnya awak perlu bermain dengan X. X yang ada di dalam persamaan korang ini. Okay, saya akan tunjuk dekat sini. So jalan kerja yang sebenar adalah had X menghampiri infinity disebabkan kita ada X tambah 2 dekat sini. Okay, apa yang awak perlu buat adalah awak bahagikan kesemua ini dengan X. Okay, contohnya persamaan di atas ada X tambah 2, betul? Kita bahagikan dengan X. So maksudnya kita kena bahagikan dengan X. Ini pun kita kena bahagikan dengan X. Okay, so apabila awak bahagikan dengan X, awak akan dapat X bahagi X tambah 2 per X per X bahagi X tolak 1 per X. Okey, kelas. So, apabila awak lihat dekat sini, kita ada X, X, X dan X, dia akan jadi apa? Apabila awak potong, dia akan jadi 1. So, awak akan dapat had X menghampiri infinity, awak dapat 1 tambah 2 per X, 1 tolak 1 per X. Okey, so kelas, dekat sini, baru kita boleh nampak dia akan jadi apa. Nilai X ini masih kita perlu masukkan dengan nilai infinity. Okay, so kelas, apabila kita masukkan nilai infinity kita di dalam X, 2 kalau dibahagikan, contohnya awak tekan ambil, awak ambil kalkulator. Contohnya, awak ambil kalkulator, awak letak 2, bahagikan, awak letaklah apa-apa nombor. Sebab dia sangat-sangat besar, dia suka hati awak. Saya letak berapa? 10 juta eh. Tok. Okay, awak tahu tak, dia dapat jadi 2 darab 10 negatif 22. Maksudnya dia akan 0.000000000 panjang sangat. Maksudnya apa? Dia menghampiri kosong. Okay, so kita hanya assume dia akan jadi kosong apabila ini jadi kosong. Sama juga dengan 1 bahagi dengan infinity, dia menghampiri kosong.
Apa akan jadi apabila ini kosong dan kosong? Tinggal apa? Tinggal 1/1 saja. So jawapan awak adalah 1/1 sama dengan 1. So ini adalah jawapan awak apabila dia melibatkan X menghampiri nombor yang sangat-sangat besar, which is kita panggil infinity. Okay, so soalan ketiga adalah soalan C. Kita masukkan dengan nilai X negatif 1. Okey, disebabkan saya tiada ruang di sini, saya akan padam jalan kerja saya untuk soalan A dan B supaya saya lebih ada ruang yang lebih untuk soalan C lah. Sebab soalan C ni jalan kerja dia sedikit panjang dan melibatkan persamaan kuadratik. Okey, so let's go kepada soalan C kita. Okey, untuk soalan C, apabila awak ada persamaan kuadratik, sebab ini X kuasa 2, X kuasa 2, dia adalah persamaan kuadratik. Jadi, nilai X ini awak masukkan dengan nilai negatif 1. Okey, kita try lah. Kita masuklah dalam X itu adalah negatif 1. So, X negatif 1, awak masukkan negatif 1 kuasa 2, tambah 3 negatif 1, tambah 2, dan apabila awak bahagikan, negatif 1 kuasa 2 tambah 5 negatif 1 tambah 4, dan apabila awak tekan dalam kalkulator awak akan dapat negatif 1 kuasa 2 tambah 3 negatif 1 tambah 2 negatif 1 kuasa 2 tambah 5 negatif 1 tambah 4. Ha, dan awak akan dapat apa? Awak dapat math error. Okey, jap. Kenapa dia jadi math error? Okey, kalau awak dapat dekat sini, ini awak akan dapat 1. Tolak 3. Tambah 2. Bahagikan dengan 1. Tolak 5. Tambah 4. Awak sebenarnya akan dapat 1 tolak negatif 2. Ini adalah 0. 0 bahagikan dengan 1 tolak 5 adalah negatif 4. Negatif 4 tambah 4 adalah 0. So, bila 0 dengan 0, jangan sesekali letak 0. Mana ada 0 bagi 0 adalah 0. Itu adalah salah. Ha, jangan tiba-tiba awak masuk 0-0. Awak seronok kan? Awak jawab kat exam cara awak masuk senang je. Awak seronok je bagi tahu mak awak. Mak, soalan SPM senang. Ha, kepala tengkorak kau. Ini salah, ya? Okay, so apa yang awak perlu buat adalah apabila awak dapat je 0-0, macam saya cakap tadi, infinity kita perlu bahagikan dengan X supaya dia tak jadi infinity. Dan kalau kosong, jadi kosong bagi kosong dia akan jadi kosong. Apa-apa yang dibahagikan dengan kosong dia akan jadi mass error. Sebenarnya dia ada jalan lain. Korang jangan give up. Okay, so apa yang awak perlu buat adalah kita pergi balik. Ini dah salah. Kita pergi balik kepada persamaan kita. Sebenarnya yang ini persamaan kita, kita boleh simplifykan dia. Simplify itu maksudnya, biar saya tunjukkan dekat sini. Apabila awak ada had X negatif 1, persamaan di atas sebenarnya awak boleh pecahkan kepada bentuk pengfaktoran. Okey, so macam mana kita nak buat? Okay, yang ini tugas awak untuk jadikan dia nilai pengfaktoran. Ha, okey. So kita kena masukkan nilai-nilai pengfaktoran kita, ya. So apabila awak masukkan nilai pengfaktoran, awak masukkan persamaan dalam equation, awak akan dapat X tambah 1 dan lagi 1 adalah X tambah 2. Okey, yang kedua, persamaan ini apabila kita faktorkan, kita akan dapat X tambah 1 juga, dan lagi 1 adalah X tambah 4. Ha, okey. So, kelas, ini adalah tips dia. Apabila ada quadratic equation, masukkan nilai, tak dapat, awak dapat math error. Sebenarnya, jalan kerja itu, jawapan dia adalah persamaan asal itu awak perlu faktorkan. Ha, mesti awak tanya saya, Mr. Man, kenapa kena faktorkan, Mr. Man? Ha, sebab apa kita nak kena faktorkan? Apabila awak faktorkan, baru awak nampak the whole picture, the big picture, apabila awak nampak X tambah 1 dengan X tambah 1. Awak buat apa kalau ada benda yang sama atas dan bawah? Awak potong. So apabila awak potong dan potong, awak akan tinggal sebenarnya adalah had X approaching negative 1, X tambah 2
X tambah 4. Haa, dekat sini. So, apabila awak masukkan negatif 1 di dalam X, baru awak dapat nilai ni adalah negatif 1 tambah 2 bahagi negatif 1 tambah 4, dan nilai terakhir awak adalah 1/3. So, this is your final answer sebenarnya. Okay, so sedikit sebanyak sekarang awak dah tahu penggunaan had fungsi kita. Macam mana kita nak pakai this formula dan macam mana apabila persamaan itu melibatkan dua benda yang awak kena elak. Apabila jawapan bersamaan dengan infinity ataupun kosong, guna cara lain. Macam dekat atas tadi, kita guna perfaktoran untuk simplify, untuk permudahkan dia. Lagi satu, apabila awak dapat infinity, bahagikan apa-apa pemboleh ubah awak. Kalau X, awak perlu bagi dengan X. Kalau ada Y, awak bahagikan dengan Y supaya dia jadi satu. Dan nombor lain mempunyai denominator atau penyebut X. So, sedikit sebanyak awak dah tahu dah berkenaan dengan had fungsi. Awak dah ada ilmu sedikit berkenaan dengan had fungsi. So, kita dah penghujung video kita. So, hopefully awak faham dengan teknik pengajaran saya. So, if you like my teaching, please click like. And if let's say you have a question, ada soalan, please put a comment. If let's say you want me to improve my teaching also, please put a comment so that our admin boleh beritahu, ada budak tak suka kau kena improve cara you ajar. Ha, macam tu. Okay, so sampai di situ saja. Maksudnya, the next video saya akan buat lagi pembezaan tetapi teknik terbitan yang pertama ada sedikit kompleks. So hopefully you follow our e-tuition channel. So I'll see you guys in the next video. Bye-bye.